وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Allah sebut, carilah apa yang Allah datangkan engkau daripada perkara akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, wala bagaimanapun jangan kamu lupa habuan kamu hidup di dunia. Ayat ini sebahagian daripada orang-orang yang berkepentingan dia potong ayat wabtaghi fima ataakallahu dal akhirah, dia ambil tak wala tansa nasibaka minad dunya saja. Jadi dia kata dunia ni penting, cuba tengok Tuhan sebut wala tansa nasibaka minad dunya, kamu jangan lupa habuan kamu di dunia. Sedangkan dalam ayat ni yang pentingnya ialah akhirat. Sehingga Allah kata wabtaghi fima ataakallahu dal akhirah, carilah apa yang Allah telah datangkan kepada kamu daripada perkara-perkara akhirat. Cari di mana? Di dunia ni. Dunia ni, bila mana kita memulakan kehidupan di dunia ni, kita telah memulakan kehidupan di atas nama Allah. Bila mana dilahirkan seorang Muslim, anak yang dilahirkan, yang keluar daripada perut ibu, disunatkan untuk diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, diperdengarkan kepada anak ini terhadap siapa yang paling besar dalam kehidupan dunia. Mungkin kita kata, ish, anak ni bila kita azan, kita iqamah, dia dengar ke, dia faham ke? Yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala di antara semua yang berkait dengan panca indera kita, panca indera pertama yang hidup ialah as-sam'a wal absar wal afidah. Pendengaran dulu, wal absar baru penglihatan, wal afidah baru hati. Maknanya anak-anak yang dilahirkan itu walaupun matanya celik tapi dia masih belum memandang, tapi telinganya telah mendengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Proses hidup panca indera ni telinga dulu. Maka sebab itu dia suruh azan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Sehinggalah beberapa bulan, barulah mata itu melihat. Mata budak ni, kita ada anak, kita ada cucu, kita tengok. Budak yang baru beranak ni, lepas beberapa bulan, barulah dia melihat. Kita duduk kot ni, dia pusing mata kot ni. Kita duduk kot ni, dia pusing mata kot ni. Sebelum tu tidak. Dalam tempoh itu, dia masih belum kenal siapa lagi ibu dia. Maknanya, hati dia masih belum hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bila mana dia besar sikit, kalau ibu dia pegang, dia diam kalau dia menangis. Kalau orang lain pegang, dia tak diam lagi. Sebab dia sudah ada sensor al-afidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, Tuhan yang menciptakan kita tahu berkaitan dengan ahwal kita. Dan bila mati, disuruh kita untuk mengakhirkan hidup kita sebagai seorang yang di atas nama seorang yang berada di atas agama Islam. Di mana Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati sekali-kali melainkan kamu hanya mati di atas Islam saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam ayat tu Allah sebut wala tamutunna. Nun belakang tu dia panggil nun taukid faqilah. Jangan kamu mati sekali-kali. Tu makna dia. Illa wa antum muslimun, melainkan kamu mati dalam keadaan kamu sebagai seorang Islam.
Maknanya masalah sana Muhammad, daripada kita dilahirkan sampai kita dimatikan, kita mesti mengusahakan perkara yang berkaitan dengan agama kita. Sebab agama ni dia bawa sampai ke akhirat. Mana-mana orang yang tak sempurna agama di dunia dia, maka hilanglah kemuliaan dia di akhirat esok. Sebab tu kata ulama, izzud dunia bil mal wa izzul akhirati bil a'mal. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemuliaan dunia ialah dengan harta, sementara kemuliaan akhirat ialah dengan a'mal, dengan amal yang soleh. Di dunia siapa harta banyak, orang pandang tinggi. Di akhirat siapa amal banyak, orang tu yang dipandang tinggi. Harta tak guna di akhirat kalau semata-mata harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirat esok tak guna harta banyak kalau semata-mata harta. Maknanya semata-mata dia duduk atas sifat dia keduniaan. Seperti mana yang Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salla sayyidina Muhammad. Hari akhirat itu hari yang tak berguna mal, harta benda, wala banun, dan tak guna juga semata-mata kalau dia sebagai, kalau dia hanya anak. Yang guna di sana, illa man atallaha biqalbin salim, malaikan orang yang balik bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Maknanya, apa dia makna hati yang sejahtera? Hati yang pulang bertemu Allah, tidak bawa dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, melainkan harta ni, kita tak jadikan dia semata-mata harta. Kita tukar dia punya, kedudukan dia menjadi akhirat. Macam mana? Caranya menyumbang, bersedekah, berinfak fi sabilillah, kita berderma. Kita telah tukar dia punya harta menjadi amal soleh. Taib.